Halo. Bapak, maaf Pak. Bapak di mana? Saya masih di Surabaya nih. Hah? Tahun ditunggu aja, Pak. Dari Surabaya ini harus nunggu berapa lama sampai Jakarta? Beredar di sekitar Bandara Halim Jakarta menjadi salah satu lokasi ngebit favorit Bang Sofyan. Saya punya satu cerita yang mungkin agak lucu dan juga agak ngeselin. Begitu dapat orderan, orangnya masih jauh. Ya, halo. Pak, saya udah nyampe di Bandara Halim nih, Pak. Cuman saya nggak bisa deket bandara karena nggak boleh nih ojol. Saya agak jauhan dari bandara nih. Bapak, maaf Pak. Bapak di mana? Saya masih di Surabaya nih. Hah? Nggak salah ini, Pak. Ini beneran ngodol apa gimana, Pak? Pak, Surabaya udah ngodol. Tahun ditunggu aja, Pak. Dari Surabaya ini harus nunggu berapa lama sampai Jakarta? Gini aja, Pak. Bapak cari aja warung. Bapak makan atau minum atau ngopi atau ngapain deh. Pokoknya saya yang bayar semuanya. Ini beneran kan? Wonder, Pak. Iya, yakin bener, Pak. Oke, saya tunggu ya, Pak ya. Iya, Pak. Nanti sampai di sana saya telepon lagi ya, Pak ya. Iya. Ya ampun, Pak. Masih di Surabaya. Belum juga terbang, udah order ojol aja. Mas, kopi, Mas. Kopi hitam. Ada-ada aja ini orderan. Mana orderan lagi sepi, dapat orderan orangnya masih di Surabaya, aneh-aneh aja nih yang order. Mudah-mudahan aja bukan fiktif dah. Ya, Mas. Ya, makasih, Mas. Ah, ya udahlah, ngopi-ngopi dulu aja dah, hitung-hitung istirahatin badan. Begitu datang ke warteg ya minum minumlah kopi awalnya. Nah, masih waktu masih lama ya, terpaksa makan dulu. Halo, Pak Sofyan ya? Pak, saya sudah di luar Bandara Halim nih. Maaf, posisi Bapak di mana ya, Pak? Mas, saya kebetulan ini di warteg Bahari, Pak. Oh, iya, saya tahu. Bapak tunggu di sana ya, Pak. Saya ke sana. Iya. Maaf, ini Pak Sofyan yang dari ojol ya? Oh, iya, Pak. Waduh, maaf loh, Pak. Saya udah ngerepotin Bapak. Enggak apa-apa, Pak. Tadi saya sampai kaget gitu dapat orderan kok masih di Surabaya orangnya. Bingung juga, takut fiktif gitu. Ya, maaf aja nih, Pak. Ya, saya ini kan masih gaptek. Ya, ini juga aplikasinya baru di-download. Ini, Pak ya, yang pesan aja nih dibantu sama anak loh, Pak. Iya. Enggak apa-apa, Pak. Kalau udah datang ke sini ya kita seneng aja gitu. Oh ya, Bapak udah makan? Udah nih. Kopi aja udah habis 2 gelas tadi. Tenang aja, Pak. Ya. Semuanya saya yang bayar. Oke, makasih. Mas, ini Bapak ini semuanya berapa duit nih? Totalnya 50. 50 ribu. Bentar ya. Nah, ini. Terima kasih, Mas.
Oh iya Pak. Ayo. Saya udah ditunggu. Gimana kalau kita nggak buru-buru ke sana? Ayo berangkat. Ayo. Nah ini rumah saya Pak. Oh iya. Aduh sepi. Tempatnya tidur kayaknya ya. Mm-hmm. Nah ini elemen. Berapa Pak sewanya Pak? Cuma 16.000. Tunggu sebentar Pak ya. Nah, ini ongkosnya Pak? Gak ada uang kecil Pak. Waduh, ambil aja buat Bapak, gak apa-apa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Alhamdulillah dah, itulah hikmah keikhlasan itu. Udah dikasih makan, udah dibayarnya dengan uang lebih. Ya Alhamdulillah lah.